Halo, teman-teman. Di video kali ini aku mau ngasih tahu cara untuk menyelesaikan quest yang ini ya. Kisah dimulai hutan tanpa hujan yang bagian bantu penduduk hutan bersama Nilo 0/3 ini ya, teman-teman. Yang dimana kalau kalian menyelesaikan quest story dari event ini nanti bakal nyampe ke posisi ini nih. Yuk, kita tinggal bantu aja penduduknya. Yang pertama nih kita bantu ini sambung menyambung pipa. Oke, di sini kita bantu untuk mengalirkan air dari gentong itu pergi ke sini ya, teman-teman. Caranya ini putar pipa. Nah, ini udah bener arahnya. Ini putar pipa lagi. Ini udah bener arahnya. Nah, yang ini putar pipa. Nah, oke. Ini kita alirkan. Ayo alirkan air ajaibnya. Ini kan airnya ada nih. Kita tunggu sampai airnya itu lewat dari pipa ini. Nah, setelah lewat kayak gini baru kita putar. Nah, baru ke sini deh kan. Oke. Oke, selanjutnya kita pergi ke dua tempat itu ya, teman-teman. Kita pergi ke kiri dulu, ke kiri dulu. Nah, ini ambil bercahayanya nanti kayak biar lompatnya tuh lompat lebih tinggi. Oke, nah di sini kita membantu untuk si katak yang warnanya udah pudar ini untuk ngikutin iramanya, teman-teman. Ini tinggal kita nih dia caranya. Mulai bermain. Ya ini kalian harus ya pandai-pandai dengerin suara aja. Ikutin notasinya aja gitu. Kan? 1 2 lompat. 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 Nah, kalau nari ini kodenya dari mereka yang nari ini ya, yang putar balik itu. Ini kan dua putar. Lompat. Ini satu putar, tiga lompat. Lompat. Kita lompat. Wah, ini aku bingung menjelaskannya, tapi kalian ikutin irama aja. Tapi kalau untuk si kurcaci yang di bawah tadi, kodenya mereka berputar aja ya, teman-teman. Oke, selesai. Yang terakhir, kita tinggal lompat aja. Nah, makanya aku bilang ke kiri dulu, karena kalau dari sana mau naik ke atas ini kan agak ribet ya. Ini kita lompat. Sebenarnya bisa sih dari lompat sana tuh, kiri sana melompat. Ini kita ke sini bantu penduduk hutan bersama Nilau 2/3. Kalau ini kita tinggal narik ekor sih. Oke, nah di sini caranya simple ya ini. Tinggal bantu si dia ini untuk mindahkan ini apa ini buah ini ke dalam kotak itu. Caranya ini tekan T. Nah, tekan T kan kita udah bisa narik ekornya. Untuk narik ekornya itu kita tinggal nih, kayak gitu aja, teman-teman. Nah, ini kita ke kanan lah ya nih. Habis itu tekan attack buat dia matuk apa itu. Habis itu bawa ke kiri buat dia letakin. Nah, ke sana gitu ya. Tarik, ambil ke kiri ini, kita mundurkan. Ini agak dinaikin dikit ya kan. Hop. Nah. Op. Yang ini gak perlu dinaikin. Op. Nah, selesai. Oke, dan selesai. Nanti kita lanjut di next quest ya, untuk kita mencari 3 itemnya. Ya, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih nonton videoku, semoga bisa membantu di next video. Bye bye.